Ke Jimbaran beli kedondong, cakep. Datang ke pameran beli motor baru dong. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Tidak cuma membeli, kamu juga bisa mendapat inspirasi atau tren terbaru seputar industri motor. Lalu ada motor baru apa saja yang sedang ramai diperbincangkan? Berikut diantaranya. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Semua warna yang digunakan pada detail jok hanya sebagai inspirasi. Animo masyarakat untuk melihat wujud Honda Stylo 160 masih sangat besar di booth Honda. Garis desainnya mewah dan stylish dengan aksesoris krom di bagian bodi. Area jok juga dilapis dengan bahan alas suede yang eksklusif. Honda juga memamerkan Stylo 160 yang terlihat sporty setelah dimodifikasi. Jengo masih menjadi andalan brand asal Prancis di segmen motor tanah air. Berdesain khas skuter Eropa dengan dimensi bodi bongsor dan model jok terpisah. Kapasitas mesin yang lebih besar jadi keunggulan Lexi di booth Yamaha. Modelnya pun kini jauh lebih sporty. Yamaha juga menampilkan inspirasi modif untuk XSR 155 dengan tampilan ala cafe racer. Motor baru lain yang juga tak kalah menarik untuk dilihat adalah BMW. BMW menampilkan BMW CE04 yang berdesain futuristik. Lalu ada Royal Enfield yang menampilkan sejumlah model terbarunya. Royal Alloy tampil inovatif dengan penutup bodi belakang dibuat transparan, mengekspos sektor mesin pada seri GP 150 Clear Case. Konsep naked bike masih jadi andalan Italjet yang menampilkan model Dragster 200, dan masih banyak model baru lainnya. Teknologi dan tren terkini seputar kendaraan roda 2 juga terwakili dengan semakin banyaknya brand motor listrik yang ikut meramaikan industri motor tanah air. Desain dan tampilannya pun unik dan menggemaskan.
kamu bisa upgrade dan percantik motor dengan produk aftermarket dan aksesoris untuk membuat motor semakin nyaman. Dijamin motor kamu jadi pusat perhatian di jalan. Nah, bagaimana? Sudah tentukan motor baru yang berhasil mencuri perhatianmu?